bisa jadi saya. Ulan saing orang saya. Janji manis tadi saja adik seperti senyum saya seharusnya adik orang ganti cara jadi saja di subuh gelap ganti mesin cara jadi beli sakit hati dunia hari jurus hati ada siapa ini?
Osa Band. Osa Band. Kalian ini bukan isi Osa, bukan? Beda ya. Beda ya. Oh, iklan. Tapi tunggu dulu ya, saya mau sapa-sapa sobat Kompas TV Dewata yang malam hari ini sudah nyalain lonceng, sudah buka YouTube, sudah buka Instagram, pasti ngelihat kalian nyanyi tadi. Yang nyanyi aja sampai gini-gini. Menghayati ya. Selamat malam sobat Kompas TV Dewata. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat dan juga bahagia ya. Kita jumpa lagi di hari Jumat ini di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Udah pada dinyalain loncengnya kan? Sudah pada buka YouTube, sudah pada buka Instagram, Facebook. Nah, udah pasti dapat pemberitahuan bahwa setiap hari Jumat bakal ada Ngopi Ngobrol Inspirasi yang mendatangkan banyak sekali orang-orang inspiratif. Salah satunya ini nih, isi Osa, bukan? Bukan. Osa Ben, ya. Hai Osa Ben. Selamat malam, apa kabar? Baik, Astungkare. Kok namanya Osa sih? Osa tuh kalau di grup WhatsApp orang tua Om Swastiastu loh. Tapi enggak boleh sebenarnya kalau Om Swastiastu itu disingkat Osa. Oh, gitu. Ya, saya baca. Oke. Ya, dapat ilmu baru kita. Ya, terus Osa apa artinya sebenarnya? Osa itu singkatan sebenarnya dari One Second Acoustic. Oh. Ya, dulu nama aslinya sih One Second Acoustic biar lebih gampang aja, biar enggak agak ribet gitu ngomongnya, jadinya Osa. Osa. Lebih iya. Gampang pengucapannya sih. Iya. Kece-kece ya kalian ya. Masih pada muda seumuran saya ya. Dia udah tua. Masih pada muda-muda. Terima kasih ya sudah datang sama-sama. Ke studio Kompas TV Dewata untuk malam hari ini ya. Dengar-dengar sobat Kompas TV Dewata, mereka udah temenan dari kecil. Benar? Ya, dari segini. Segini seberapa tuh? Dari dalam kandungan ya, kali ya. Kalian udah halo guys. Kita nge-band ya ntar ya gitu ya. Udah temenan dari kecil? Ya, saya sama ini dari SMK. Nah, SMK. Dari kecil juga sih. Oh, kalau yang ini jadi cuekin dong. Ini dia adik kelasnya di kelas. Oh, adik kelas juga. Tuh, dia baru bedanya. Oh, gitu. Dia enggak tahu datang dari mana. Pergi aja ya saya gitu ya. Tapi lupa loh saya kenalan dulu. Kalau Osa Band-nya udah tahu, tapi nama masing-masing personilnya ada siapa, kenalin dong. Ya, kalau saya sendiri Terima Osa. Terus di vokalis ada saya Agus. Agus? Saya Kajon ada Arta. Arta? Saya Ari. Ari. Ari, Arta, Ajus. Terima. Terima. Paling beda namanya. Oh, baiklah. Paling tua paling beda. Ngejek terus ya dia ya. Iya, udah temenan dari kecil, dari SMA tadi ya, SMK adik kelas juga. Apa enggak bosen kalian bermusik terus bareng sekarang ini? Enggak dong, karena kan musik itu hobi. Ya, harus dijalankan. Iya. Jadi pertama juga kita nggak akan nggak boleh bosan. Oh, gitu. Dengan siapa saja kita nggak boleh bosan pertama. Kalau berantem pernah? Biasanya kan cowok-cowok gitu ya berantem, beda pendapat. Ya beda pendapat pasti, kalau berantem sampai keras banget itu sih enggak sih. Cuma beda pendapat, ada konflik dikit sih biasa sih. Gitu ya. Siapa yang paling gemesin, yang paling ngedegin gitu ya, coba. Iya. Itu paling jahil soalnya. Udah disebut enggak? Yeah. Oh, ini paling jahil ya. Jahil soalnya. Kalau teman-teman yang lainnya gimana? Ya saya kok kayak pernah lihat ya paling ujung sana ya. Dari mana yuk? Lihat di sini dong. Gimana kalau teman-teman yang lainnya samakah ada yang paling ngeselin atau gimana gitu? Dia sih orangnya Made nih, diam-diam aja. Ini ikut-ikut aja dia yang paling jalan. Oh gitu. Apa biasanya yang sering dilakuin sama Terima? Wih, banyak. Jail, pokoknya jail dia orangnya. Tapi seru sih, kalau nggak ada dia nggak seru jadinya. Oh, kalau diam-diam gitu terus ya. Gitu sih. Yang paling dikenang lah ya. Iya. Kalau nggak ada ya. Ih, sedih banget. Kalau kita udah ngomonginnya udah nggak ada aja ya. Jangan dikenang lah. Belum. Belum. Ya, kalian emang udah dari dulu berempat aja atau ada niat nambah personil? Sebenarnya ini rahasia tapi kita buka aja. Kita akan ada tambahan personil. Mungkin tahun depan kita rilis. Sebenarnya kita mau rilis album kedua sih tahun ini, tapi karena corona jadinya nggak bisa. Oh, gitu. Agak mundur. Ya, agak jadinya mundur. Berarti kalian udah ada album pertama ya? Sudah. Ada berapa lagu tuh di album pertama? 7. Album pertama kita ada 7 lagu. 7 lagu. Ya. Itu semuanya akustik. Kalau di album kedua kita sudah ada full band.
Kita juga udah rilis 3 lagu yang di album kedua, tapi sisanya masih belum. Ih, keren lo, masih muda udah berprestasi. Iya kah masih muda apa mukanya aja yang muda nih? Masih muda sih. Jangan bilang saya tua lagi. Ragu-ragu banget sih, kisaran umur deh. Kepala 3 bukan? Enggak. 4 lah. Kalau kepala 2 masih muda berarti kita ya. Oke, baiklah. Masih muda berprestasi, udah punya satu album. Sebentar lagi di tahun depan bakal ada album lainnya, album kedua ya. Tapi itu ntar deh kita bakal omongin. Yang mau saya tanyain itu adalah apa lagu-lagunya semua adalah lagu Bali atau ada lagu Indonesia campuran dan lain sebagainya? Kalau di album pertama kebanyakan lagu berbahasa Bali. Semua sih. Semua ya, semua. Itu album pertama kita semua bahasa Bali. Album kedua udah ada lagu bahasa Indonesia. Mungkin kita akan mix sih. Biar nanti bisa didengar oleh orang mungkin yang di luar Bali kan, mungkin ada yang suka juga bisa dengar lagu kita juga gitu. Oke, baiklah. Nyiptainnya sendiri atau gimana kalian? Nyiptainnya sih kebanyakan ini. Dia. Dia yang paling kreatif memang. Oh, gitu. Album pertama hampir semua lagu dia yang nyiptain. Wow. Soalnya dia galaunya itu lebih banyak. Ternyata galau menguntungkan ya, guys. Galau menguntungkan. Oh iya. Sudah jadi berapa lagu semuanya dia? Semua 7 ya. Kalian enggak kerja toh? Kerja. Kerja dengerin doang. Kenapa kamu galau? Enggak. Ya jadi lagunya itu saya tulis emang dari inspirasinya pertama dari kisah diri sendiri, terus ada lagi dari orang lain. Emang musisi gitu ya, Sobat Kompas TV Dewata, setiap punya pengalaman pribadi pasti ditulis jadi lagu. Kayak teman saya Taylor Swift gitu juga. Mantap. Oh, temenan sama Taylor Swift. Kemarin WhatsAppan. Kata dia, "Dew, tahu enggak Dew?" Nanti share WhatsApp. Siap. Kalian enggak temenan sama artis internasional. Baiklah ya, nanti ya bakal saya share. Tapi luar biasa loh, dari galau sampai akhirnya bisa menciptakan beberapa lagu dan sekarang sudah mau ke album kedua. Patut dicontoh Sobat Kompas TV Dewata. Ntar deh kita tanya-tanya lagi ya. Sebenarnya dari lagu-lagu yang diciptakan, adakah satu lagu yang paling ngena banget ketika dibawain tuh sampai bikin gak bisa move on dari sini? Ntar tapi dijawab, jangan kemana-mana Sobat Kompas TV Dewata ya.